bosku, balik lagi di channel Batu Jompa hari ini ya. Di hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2024 bosku. Di sini kita melihat tim PUPR sedang melakukan pengeboran tanah di tanjakan Batu Jompa untuk mengambil sampel atau contoh tanah yang akan dilakukan penelitian oleh tim PUPR pusat ya. Dan kemungkinan setelah dapat hasilnya, apakah tanjakan Batu Jompa ini akan dibangun flyover atau akan dibikin pakubumi atau bahkan akan direnovasi atau akan dipindahkan ke dunia bosku. Kita akan menunggu hasil akhir dari penelitian tanah Batu Jompa ini ya. Di sini kita melihat tim PUPR bekerja keras untuk mengukur tanah agar mendapatkan sampel yang benar-benar akurat atau tempat terbaik ya. Oke bosku, simak terus videonya ya. Semoga video ini bermanfaat buat bosku semua. Sudah mulai mengebor bosku. Ini ternyata di selang ini ada air ya bosku, yang dimasukkan ke dalam bor. Thank you.
Kondisi atau bentuk tanah di dalam tanjakan setelah dilakukan pengeboran bersih ya. Ini juga akan diteliti sampel tanahnya ya. Ini kondisi tanah kedalaman kira-kira 10 meter bersih.